Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat muslim dan sahabat rukia dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur, atau kita sangat bersyukur dan berbahagia, karena alhamdulillah kita kedatangan tamu khusus untuk saya akan wawancarai tentang perjalanan hidup dia. Dalam hal ini melalui kehidupan dia ketika dia sakit sampai dia diruqyah, kemudian setelah diruqyah. Untuk lebih menggunakan waktu sahabat muslim dan sahabat rukia yang kami hormati, baiklah kita wawancarai dia supaya kita lebih yakin dengan pengobatan secara rukia syariah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Barangkali bagus diperkenalkan namanya dulu kepada sahabat muslim dan sahabat rukia kita. Kenalkan, nama saya Hasnanti. Saya adalah salah satu pasien dari Ustaz Haji. Saya mengalami sakit selama hampir 1 tahun ya. Dan dalam 1 tahun itu, beberapa bulan itu ada 6 bulan saya sakit parah. Dan dalam 6 bulan itu saya mengalami banyak perubahan dalam diri saya dan fisik saya, yaitu misalnya sakit kepala yang tidak bisa saya tahan, yang ini yang sebelah kiri ini seperti tertusuk-tusuk jarum, dan saya sudah melakukan berbagai macam pengobatan, termasuk ke rumah sakit, iya, termasuk ke rumah sakit untuk mengobati diri saya. Bagaimana? Baik medis maupun non medis. Pernah diopname? Iya, pernah, saya pernah diopname selama 1 bulan. Kalau pengobatan khusus dari dokter ada? Selama khusus saya berobat Ustaz, dokter itu mengatakan bahwa tidak ada penyakit. Jadi penyakit selama normal. Ini tidak pernah minum obat khusus untuk penyakit Anda? Selama ini saya minum obat dari dokter, tetapi kasihnya cuma sebentar Ustaz. Oh begitu? Iya. Obat apa itu? Seperti obat sakit kepala. Kalau berhubungan dengan kayak dokter saraf? Iya, terakhir ini saya baru-baru ke dokter saraf, dan dokter saraf mengatakan cuma hanya obat saya yang dikasih. Iya. Jadi selama ini bagaimana makannya, tidurnya? Sebelum saya ditahani oleh Ustaz, saya tidurnya itu Ustaz boleh dikatakan jarang, apalagi kalau mulai maghrib sampai pagi itu saya tidak tidur karena sakit yang saya derita. Jadi tidak pernah diminum obat tidur begitu? Sering Ustaz. Oh begitu ya? Iya. Kasihan. Iya Ustaz. Jadi sahabat muslim dan sahabat rukia yang kami hormati, kita sudah dengarkan bagaimana ya sakitnya yang diderita oleh sahabat kita ini selama ini, ya sampai mungkin fisiknya seperti ini, yang sebelumnya tidak seperti ini. Nah, kemudian saya mau tanya, itu sampai mengenal atau bagaimana sampai mau berobat, bukan lagi dengan cara medis, tapi dengan cara rukyah syariah? Ya alhamdulillah Tuhan masih sayang dengan saya, yaitu Allah masih mempertemukan saya ya dengan Ustaz, yaitu dengan saya ditanya dengan teman saya yang tanya saya supaya ke Ustaz Haji untuk diruqyah, dan alhamdulillah saya sekarang semenjak ditangani oleh Ustaz Haji, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya sekarang baik, sehat, dan penyakit yang saya derita itu perlahan sembuh. Dan beberapa juga tips dari Ustaz yang saya jalani. Jadi semua itu bukan karena saya, semua itu karena ikhtiar Anda sendiri, usaha Anda sendiri,
Kemudian yang kedua, itulah salah satu keajaiban pengobatan secara rukyah karena menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan bahwa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yasidud dalimina illa hasara. Jadi Al-Qur'an itu salah satu mukjizatnya adalah obat, penyembuh. Dan luar biasanya ini Al-Qur'an, Al-Qur'an itu kan tidak pernah overdosis dan tidak pernah kadaluarsa. Ini salah satu kemujizatan Al-Qur'anul Karim. Nah, sebelum diruqyah, waktu sakit, bagaimana harapan-harapan sembuh atau harapan hidup atau semangat hidupnya? Ya, pada saat saya sebelum diruqyah itu, saya sudah frustasi ya. Karena saya sudah menempuh banyak cara untuk saya sembuh, tapi tidak ada. Tidak ada jalan, tapi Alhamdulillah Allah itu masih sayang sama saya. Sehingga ada jalan untuk saya bertemu dengan Ustaz. Dan saya itu ditangani dan Ustaz itu Alhamdulillah banyak sekali perubahan yang saya tidak bisa ungkapkan secara langsung. Dan ada beberapa tips yang Ustaz berikan itu sangat berguna bagi saya. Dan beberapa obat herbal juga yang saya konsumsi dari Ustaz. Nah, Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya untuk saya sendiri. Ini bisa saya rasakan saat ini ya Ustaz. Jadi sahabat muslim dan sahabat rukiah, ya sebagaimana umumnya pasien yang datang kepada kami untuk kami rukiah, sesungguhnya masih ada yang lebih parah dibanding sahabat kita ini. Tapi sesungguhnya sembuh tidaknya kita itu yang paling menentukan satu ikhtiar kita, semangat kita untuk sembuh, kemudian dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ketahui bahwa sakit itu tidak berhubungan dengan mati. Maka ketika sahabat-sahabat ruqyah selalu menghadirkan di pikirannya bahwa mungkin ini yang membuat saya akan mati, maka dia tidak susah sembuh. Nah, itu harus dihilangkan. Nah, kemudian sahabat kita ini, saya baru satu kali ruqyah, kemudian saya coba mandi dan bisa kita lihat videonya berikut. Amma bismillah alqikuma wallahu yashfikuma a'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma halaka bismillah allazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim a'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaqa bismillah a'udzu billahi bissatihi wa qudratihi min syarri ma jidu wa wasir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kenapa kepalamu seperti hilang sepotong ini? Adinde. Jadi ada mi? Baik-baik ini. Alhamdulillah. Ini nanti hilang di wajah. Tidak begitu wajahmu dulu tuh? Tidak. Hilang nanti tapi keluar semua. Dimandi lagi. Dimandi juga. Kau ya. Kita coba lihat sahabat-sahabat muslim. Adakah muntah seperti ini? Ini tandanya bahwa jin selama ini bersemuntah. Apa itu? Ini tandanya selama ini bahwa di wajah itu bersihkan memang semua wajahnya, deh. Jangan lagi dikasih cacat. Ini salah satu hasil. Insya Allah 90% penyakit telah keluar dari tubuhnya. Coba berdiri, kau coba mau saya lihat. Gimana? Segar-segar ya, di? Alhamdulillah. Baik. Ada sering kali.
Alhamdulillah. Alhamdulillah di. Ya, jadi ternyata selama ini minum obat saraf, obat iya, tidur. Iya, saraf ya. Dari dokter. Ya, apalagi? Berapa kali ke sana? Obat herbal. Obat yang alami juga. Apakah dari perubahan dari seperti hari tidak, ini? Tidak, Ustaz. Kau bersyukur sama Allah. Ya, alhamdulillah. Ini doa. Jadi termasuk Ustaz juga, terima kasih banyak Ustaz. Ah, terima kasih. Semoga amin, terima kasih. Tapi setelah dirukyah, apakah semangat hidup tumbuh kembali atau masih seperti itu? Alhamdulillah ya. Bisa dikatakan itu dari 10% ke 100%. Alhamdulillah sampai saat ini saya alhamdulillah bisa ada di sini dan sehat. Jadi tips-tips yang disampaikan tadi itu saya mau juga mau tanyakan, apakah yang di channel YouTube saya ada satu video ayat-ayat rukyah tingkat tinggi, apakah Anda sering iya, Ustaz, putar itu? Iya, saya sering putar bahkan setiap malam Ustaz. Kemudian saya juga lihat beberapa channelnya ya Ustaz. Videonya? Iya, videonya. Termasuk 8 penghuni, 8 tanda-tanda. 8 tanda-tanda penghuni jin atau makhluk gaib, atau ya, makhluk gaib yang ada di rumah. Jadi sahabat muslim yang kami hormati, sahabat kita ini dengan menonton video itu yang di channel YouTube saya, 8 tanda-tanda rumah kita dihuni oleh makhluk gaib, ternyata benar ada beberapa tanda itu ada di rumah sahabat kita. Makanya saya pernah datang di rumahnya. Pertama itu sering ada penampakan, dan bahkan sampai beberapa hari lalu masih sering ada penampakan, tapi dia sudah di luar rumah. Itulah salah satu kekuatan ayat-ayat rukyah ketika dibaca di rumah. Yang kedua, ternyata selama ini di rumah mereka itu orang tuanya, bahkan dia sendiri itu sangat menyenangi yang namanya keramik-keramik, bahkan patung-patung. Dan kami sudah buang semua, hampir satu karung barangkali ya, yes, hampir yes, satu karung. Ada lagi satu, 11 cara membentengi diri, juga membentengi rumah, dan dia sudah berusaha mengamalkan maksimal. Saya yakin kalau ini bisa dilaksanakan, insya Allah bisa sembuh dan bisa semangat kembali. Kira-kira ya, saya doakan semoga bisa sembuh ya. Jadi masih mengkonsumsi herbal sampai saat ini? Iya, alhamdulillah saya konsumsi. Alhamdulillah. Jadi apa pesan-pesannya kepada sahabat-sahabat rukyah yang mungkin saat ini sakit tapi belum tersentuh untuk di rukyah? Iya, pesan-pesan saya kepada sahabat rukyah yaitu janganlah berputus asa ketika kita diberikan penyakit. Ya, kita itu harus tetap semangat. Saya mau coba ungkap yang Anda rasakan sebelum dirukyah dan setelah dirukyah, saat dirukyah dan saat sekarang. Mungkin ada perbedaan sedikit lah. Iya, saya itu banyak sekali perbedaan sebelum dirukyah dan sesudah. Pada saat sebelumnya saya itu kurang semangat hidup, bahkan setiap hari menangis ya, sampai mempengaruhi fisik saya, dan semua itu kegiatan tidak ada yang bisa saya lakukan karena sakit. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dari Ustaz ya, berkat izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sekarang ini mempunyai gairah hidup kembali. Dan selalu berikhtiar kepada Allah, ingat kepada Allah bahwa kita hanya manusia biasa yang tidak bisa egois dengan keadaan, bahwa kita hanya itu hidup sementara. Ada Allah yang menciptakan kita, hanya dan hanya kepada Allah kita kembali. Subhanallah. Subhanallah. Jadi sahabat muslim dan sahabat rukyah yang kami hormati, itulah tadi isi hati sahabat kita ya. Saya mungkin terharu sekaligus merasa kasihan ya, melihat keadaan dia sebelum dia dirukyah, dan
memang seperti tidak ada lagi gairah untuk hidup. Tapi setelah diruqyah mulai bangkit, mulai semangat. Yang jelas intinya, jangan pernah Anda berkata kepada masalahmu bahwa masalahku besar, tapi katakanlah kepada masalahmu bahwa Allah saya lebih besar. Demikianlah barangkali perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Saya selaku penggiat, ya, salah satu penggiat atau praktisi ruqyah, yang saya beri label ruqyah salam Bantaeng, mengaturkan banyak terima kasih kepada sahabat ruqyah kita ini atas kesediaannya untuk kita diskusi atau sharing pendapat. Semoga kita juga doakan bisa semakin sehat, sukses, berkah dunia dan akhiratnya. Dan juga kepada yang menonton video ini, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terima kasih deh atas kehadiran tadi di tempat ini. Iya, semoga bisa lebih baik lagi dan tetap istiqamah untuk mendengarkan ayat ruqyah setiap malam, juga mengamalkan 11 hal yang menjadi benteng diri agar supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati para pemirsa. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.